Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Gilang. Saya dari kelas X TKRO 2. Di sini saya akan membuat video dengan MAPEL Seni Budaya dan guru MAPEL Pak Adi. Di sini saya akan mengeksplor lokasi air terjun yang berada di Sungai Kecil. Ingin tahu lokasinya? Mari ikuti saya dan teman saya. Itu jalan. Sebelum ke sana kita memakai kendaraan ya, karena lumayan jauh. Stabilizernya nyala tadi. Hah? Stabilizernya nyala. Pas. Ini yang apa tadi? Yang mana tadi? Apa? Perjuangan banget tuh. Harus berekor. Video kan jalan di rumah kantong itu. Kita sudah berada di dekat lokasi air terjun GMC, yaitu bisa disingkat Mawar City, yang berada di Kabupaten Sungai Kecil atau sekitar wilayah. Mari ikuti.
Jadi dia lokasi yang saya maksud tadi di sana. Ya. Aman ya. Mari, gitu kan. Apa tanda? Apa lagi? Apa ada? Oh, beri bayinya lo. Beri. Beri tu. Mandi aja ni. Ada. Kenapa? Sudah. Oh, ada. Beri bayinya. Beri. Saya tingginya kedalaman airnya itu udah nggak mancel mata kaki. Kalau yang bagian situ seperut. Bagian air terjun dari ketika dilihat dari bawah. Nah, itu lihat dari atas. Ikuti, Bang. Ini curah airnya berukuran kecil karena cuacanya yang mendukung panas dan tidak ada hujan. Jika hujan, airnya curahnya meningkat dan bisa jadi banjir. Kawan. Berapa menit itu? 7. Belum. 7 masih. Hah? 7. Kurang sih. Berapa? 8. Mana? 10 dah, tanggung. Kurang. Es krim gua jalan naiknya. Ah, iya. Lepas mana deh? Lepas itu kan sana. Ah, pegam. Hah? Tahu. Itu aja nanya, man. Nah, kita review bagian sini dulu. Nah, kalau bagian sini biasanya digunakan untuk camping atau membuat tenda karena letaknya strategis dan mudah untuk membuat tenda di bagian. Ada pula yang di bagian sana. Mari. Nah, jika bagian sini adalah lokasi pemancingan. Kalau yang sana biasanya dipakai untuk berendam ataupun mandi oleh warga sekitar. Dan jika ingin turun ke sana harus melewati ini. Ini lokasi pemancingan. Ya, bisa dibilang pemancingan umum. Sekitar sini. Ke sana nyaman nanti. Jangan kau berdudukan sini. Pasti itu nah. Mana? Tuh, itu ada jalan. Lewat atas. Ayo kita lanjut ke bagian atas. Ikuti. Cuma. Gantian lah. Nah, jika turun di sini bergantian ya. Karena ini sangat curam.
Pegang lu, nanti. Aku lihat. Oke, Rit. Oke, ambil lu HP-nya. Gantian. Nah, ini. Jalan menuju ke atas air terjun. Kalau yang tadi di bagian bawah, ini di bagian atas. Ini kameramen. Sis. Besar-besar cok, iwaknya cok. Dit, besar-besar dit, iwaknya dit. Nah, kalau di bagian sini sebetis. Dalam. Iwak seluang, jalan-jalan. Airnya jernih. Tuh mendit. Hah? Jernih tak? Ada bekas orang camping gitu di situ. Wah, aduh. Hois, nih kameramen. Gantian video. Video deh. Oke. Nah, ini tampak bagian dari atas ya terjun. Ya terjun. Tampak atas ya. Bagian bawahnya tidak terlalu terlihat karena terhalang oleh batu.